kena apa sentiasa jaga dan berhati-hati. Sebaiknya sebelum kita mengatakan suatu, kita melakukan suatu, kita kena pastikan niat kita apa. Setiap apa yang kita nak buat tu, kan, terlebih dahulu kita kena nawai, nawai tu. Saya buat benda ni baik ke tidak? Bila kita dah nawai tu, kita akan terus berfikir. Dia punya implikasi dia, dia punya kaedah, cara dia, cara saya pun betul ke tidak? Dia punya niat baik, ikhlas. Dia tak ada niat apa-apa pun. Kan, biasa terdengar kan? Tapi rupanya, dia punya kesan pengaruhnya membawa kepada banyak perkara-perkara negatif. Yang dia tak sedar. Sepatutnya, dia kena sedar awal-awal sebelum dia membuat sesuatu. Tak apa kita berfikir banyak sebelum kita melakukan sesuatu, daripada nanti kita menyesal. Apabila dah terlanjur, dah tak boleh kita nak selesaikan, keadaan dah jadi huru-hara. Biasa dalam Islam ni, dia sangat menjaga hubungan ukhuwah, persaudaraan, perpaduan di kalangan masyarakat. Kerana mulut santan binasa kan? Kerana mulut badan binasa, badan binasa. Dalam pepatah Melayu kita pun ada disebutkan. Kerana mulut badan binasa. Terajak perahu boleh terajak kata, buruk padah, buruk padahnya. Jadi benda ni sudah turun temurun diwarisi oleh masyarakat kita lah. Dah menjadi apa, budaya adat kita. Kita kena setiap kali bercakap pun kena berhati-hati, kena berjaga-jaga. Sebab kadang-kadang ada orang tu kan, apalagi kalau dalam secara resmi apa kan, dia tak nak cakap tanpa teks. Dia mesti baca teks. Dia tanda anti akan jadi masalah. Tapi biasanya tu nak percara-percara resmi katanya takut nanti surat khabar dia salah petik katanya. Dah tersebar yang tak betul. Jadi kalau sekiranya terjadi berita-berita yang tak betul, dia ada bukti ni teks saya. Saya bercakap berdasarkan teks ni lah. Jadi kalau surat khabar, berita yang tak betul tadi tu disiarkan, ni sebenarnya dia mempertahankan maruah dia. Itu kan contohnya. Jadi tulisan juga ada kesan, ada pengaruh teks tadi. Itu bagi orang yang nak berhati-hati. Kalau cakap secara tak formal, macam saya cakap depan saudara ni, itu pun saya masih berhati-hati. Depan saya ni siapa sebenarnya? Tetap kita berpegang pada rambut sama hitam, hati lainlah, hati lain-lain. Masing-masing dia punya backgroundnya, latar belakang tak sama. Ada dari bandar, ada dari kampung, ada dari perda. Ada ayah maknya tani, ada ayah maknya pengusaha, ada ayah maknya ahli politik. Silap-silap cakap, sudah. Jadi, berlarut-larut nanti cerita. Jadi isu pun tak. Yang sebenarnya tak perlu jadi masalah. Jadi dia nak menjaga apa? Ukhuwah sebenarnya. Daripada lidah yang kita ucapkan, daripada tingkah laku yang kita lakonkan, itu boleh membawa kepada masalah perpaduan dan persaudaraan sesama umat Islam. Jadi sampai Rasulullah SAW bersabda, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ingat senantiasa benda ni. Daripada pekerjaan yang kecil-kecil sampai kepada projek yang mega-mega. Apa dia punya kesan? Kita boleh nampak setiap hari dalam surat khabar isu macam-macam isu tak habis-habis. Semuanya akibat daripada tindakan kita
perbuatan kita dan kata-kata kita, kata-kata kita. Ada pula surat khabar yang punya kepentingan-kepentingan. Dia ada kepentingan-kepentingan, ada laju je. Dia nak periuk nasi je, macam. Okay. Berita-berita yang tak betul pun disebarkan. Dah jadi masalah. Bila dah tersebar ni, siapa nak tutup? Okay. Empayar boleh tutup. Tapi kalau mulut manusia, macam mana nak tutup satu-satu? Tak boleh. Nah, ni. Jadi kena jaga al-Muslim, orang yang dikatakan orang Islam, iaitu yang sempurna Islamnya, kan, ialah yang dapat menjaga lidah dan perbuatannya daripada menganiaya kawan Muslimnya yang lain. Jadi pagi-pagi, kan, sebelum mula kuliah, kan, sebelum memulakan apa-apa pekerjaan, doa lah, kan, baca kursi, Fatihah, doa kepada Allah. Cukup satu ini aja doa. Ya Allah, jagalah lidahku dan perbuatan perusahaan, jangan sampai ada yang teraniaya. Anda akan terjaga dengan sendiri. Kerana di situlah kita kini, kita punya niat. Niat kita akan memelihara kita. Di samping doa tadi, dia akan memantapkan. Kalau sekiranya tak cukup, tulis tadi itu. Ya Allah, mudah-mudahan setiap perkataan yang aku ucapkan dan perbuatan yang keluar dari diriku tidak sampai ada yang teraniaya. Bermula daripada situ, satu-satu. Bagi tak perlu belajar banyak hadis. Cukup satu hadis yang kita amalkan dalam satu bulan. Boleh? Macam itu. Satu hadis tadi, yang tadi, baru tadi saya sebutkan. Cuba praktikkan, amalkan dalam satu bulan. Ada tak yang kita terlepas pandang? Ada tak yang kita celopah mulut? Ada tak perbuatan-perbuatan kita yang orang lain terasa dengan apa yang kita buat? Ya, itu kita berfikir. Masa anda sekarang ni lah. Dah sebulan anda dapat praktikan benda tu, lama-lama dia akan menjadi darah daging anda. Jadi sifat seorang Muslim yang dikendaki oleh Rasulullah SAW. Di sana kita akan dibuka kaedah-kaedah, cara-cara dalam menghadapi apa sahaja bentuk isu dan masalah. Cara penyelesaian. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi bayani. Ya, ada sambungan ni tapi belum maksudnya lah. Al-Muhajir man yuhajir man Allah wa'an. Ada sambungannya je tu. Itu orang yang katakan berhijrah ialah orang yang hijrah daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada sambungan. Tapi ini cukup ini saja dulu. Bila dah mantap, teruskan lagi 2 bulan. Yang terus lagi, lama-lama dia jadi sebati dalam kita punya apa? Syaksi pribadi. Satu hadis 2 bulan. Hadis yang kedua pula macam tu saudara amalkan. Kalau tak cukup dengan tulis, dekat kertas, letak kocik, tertulis kat tembok. Nak tidur tu, nampaklah benda tu. Tulis kat tembok. Tahu tulis kertas, tampaklah kat tembok. Atau dekat bantal. Sebelum pagi dah ada dah. Benda tu seorang dalam diri kita dah biasai. Ingat, buat catatan. Jadi, catatan harian. Kita pedai. Jadi, untuk mengamalkan hadis-hadis dan ayat Quran. Itu salah satu cara untuk kita dapat mempraktikkan dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan banyak kelebihan dan banyak keuntungan yang mendapatkan di dunia dan di akhirat. Tak usah cakap lah, kalau saudara jaga benda tu, saudara akan dapat banyak kawan-kawan,
hubungan saudara dengan kawan-kawan semua baik, alhamdulillah. Saya malah dihormati. Orang kenal saudara memang dalam perkataan, dalam perbuatan memang hati-hati. Dan kita sentiasa selamat, aman, nyaman bersama-sama dengan dia.